Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Militarypedia. Setelah sebelumnya kita menjelajahi area outdoor dari Museum Dirgantara Mandala, kali ini saya akan mengajak teman-teman menjelajahi area indoor dari museum ini ya. Nah, ini adalah ruangan pertama yang ada di dalam museum, yaitu ruang utama. Di sini terdapat lini masa sejarah dan perkembangan TNI Angkatan Udara, foto-foto pahlawan dan pendiri TNI Angkatan Udara, foto-foto kepala staf Angkatan Udara dari tahun 1946 hingga saat ini, penjelasan mengenai makna lambang Swabuana Paksa, serta lagu Mars TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, kita memasuki ruangan yang berisikan monumen pesawat tempur legendaris yang pertama kali dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Yokosuka K5Y Willow atau lebih dikenal dengan Cureng. Di sisi kanan dan kirinya terdapat dokumentasi biografi dari pahlawan-pahlawan yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Kemudian kita memasuki ruang kronologi yang berisikan sejarah perjuangan dan peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan TNI Angkatan Udara, seperti pemboman Semarang, Salatiga dan Ambarawa, jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA, dan berdirinya Indonesian Airways. Selanjutnya, kita memasuki ruang seragam yang berisikan seragam-seragam yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara dari tahun 1946 hingga saat ini. Kemudian, kita memasuki ruang Kotama yang berisikan benda-benda koleksi yang berhubungan dengan Kotama di jajaran TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, kita memasuki ruang yang paling menarik dari museum ini, yaitu ruang alutsista, yang berisikan koleksi pesawat dan helikopter yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Koleksi pesawat dan helikopter yang ada di sini banyak sekali ya teman-teman, dijamin gak bakal nyesel deh kalau berkunjung ke sini.
Kemudian, kita memasuki ruang diorama yang berisikan diorama-diorama sejarah dan perkembangan TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, kita memasuki ruang terakhir yang ada di dalam museum ini, yaitu ruang Minat Dirgantara.
yang berisikan koleksi senjata, foto lambang-lambang skadron, pesawat aerobatik Starlight dan pesawat eksperimental Well REX, miniatur pesawat, dan koleksi buku-buku terbitan TNI Angkatan Udara. Sekarang coba kita lihat satu persatu koleksi pesawat dan helikopter yang ada di ruang alusista tadi ya teman-teman. Yang pertama ini adalah pesawat pembom KI-51 Gunte atau Sonia yang diproduksi oleh Mitsubishi Aircraft Company Jepang dan merupakan pesawat peninggalan tentara Jepang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Selanjutnya yang ini adalah pesawat tempur KI-43 Hayabusa atau Oscar yang diproduksi oleh Nakajima Aircraft Company Jepang dan merupakan pesawat peninggalan tentara Jepang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Kemudian yang ini adalah pesawat latih KI-79 Nishikoren atau Otsu yang diproduksi oleh Manchuria Airplane Manufacturing Company Jepang dan merupakan pesawat peninggalan tentara Jepang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Berikutnya, yang ini adalah pesawat tempur legendaris A6M Zero Zen yang diproduksi oleh Mitsubishi Aircraft Company Jepang. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat eksperimental buatan Indonesia, yaitu Well REX yang diproduksi oleh Bapak Wiweko Supono. Kemudian, yang ini adalah pesawat latih atau pengintai L-4 Grasshopper atau biasa disebut pesawat capung yang diproduksi oleh Piper Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Berikutnya, yang ini adalah pesawat pembom B-25 Missile yang diproduksi oleh North American Aviation Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat angkut C-47 Skytrain yang diproduksi oleh Douglas Aircraft Company Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Kemudian, yang ini adalah pesawat pembom B-26 Invader yang diproduksi oleh Douglas Aircraft Company Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Berikutnya, yang ini adalah helikopter VIP Hiller 360 yang diproduksi oleh Hiller Aircraft Amerika Serikat dan pernah dipakai sebagai heli kepresidenan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, yang ini adalah helikopter latih Hughes 500C yang diproduksi oleh Hughes Helicopters Amerika Serikat. Kemudian, yang ini adalah helikopter latih Bell 47G Soloy yang diproduksi oleh Bell Helicopters Amerika Serikat. Berikutnya, yang ini adalah pesawat latih Stearman PT-17 Skydet yang diproduksi oleh Boeing Amerika Serikat. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat latih AT-16 Harvard yang diproduksi oleh North American Aviation Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Kemudian, yang ini adalah kendaraan-kendaraan dinas operasional yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Berikutnya, yang ini adalah pesawat tempur P-51 Mustang yang diproduksi oleh North American Aviation Amerika Serikat
dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Selanjutnya, yang ini adalah rudal anti kapal permukaan AS-1 Kennel yang diproduksi oleh Uni Soviet. Kemudian, yang ini adalah pesawat jet latih MiG-15 UTI yang diproduksi oleh Mikoyan Gurevich Uni Soviet. Berikutnya, yang ini adalah pesawat jet tempur Shenyang J-5 atau disebut tipe 56 yang merupakan pesawat MiG-17 Fresco yang diproduksi oleh Shenyang Aircraft Corporation China di bawah lisensi Mikoyan Gurevich Uni Soviet. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat jet tempur MiG-19 Farmer yang diproduksi oleh Mikoyan Gurevich Uni Soviet. Kemudian, yang ini adalah pesawat jet tempur LIM-5P yang merupakan pesawat MiG-17PF Fresco yang diproduksi oleh PZL Mielec Polandia di bawah lisensi Mikoyan Gurevich Uni Soviet. Berikutnya, yang ini adalah pesawat tempur LA-11 Fang yang diproduksi oleh Lavokin Uni Soviet. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat jet latih TS-8 Bis yang diproduksi oleh PZL Mielec Polandia. Kemudian, yang ini adalah pesawat jet latih DH-115 Vampire yang diproduksi oleh De Havilland Inggris dan merupakan pesawat jet latih pertama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Berikutnya, yang ini adalah pesawat latih BT-13 Valiant yang diproduksi oleh Vulti Aircraft Amerika Serikat dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat tempur buatan Indonesia, yaitu NU-200 Sikumbang yang diproduksi oleh Lipnur. Kemudian, yang ini adalah pesawat jet latih L-29 Delphin yang diproduksi oleh Aero Vodosody, Cekoslovakia. Berikutnya, yang ini adalah pesawat jet latih atau tempur strategis T-33 Bird yang diproduksi oleh Lockheed Corporation Amerika Serikat. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat jet latih CA-27 Avon Sabre yang merupakan pesawat F-86 Sabre yang diproduksi oleh Commonwealth Aircraft Corporation Australia di bawah lisensi North American Aviation Amerika Serikat. Kemudian, yang ini adalah pesawat buatan Indonesia, PZL-104 Gelatik, yang diproduksi oleh Lipnur, di bawah lisensi PZL Warsawa Okeci, Polandia. Berikutnya, yang ini adalah pesawat jet VIP C-140 Jetstar, yang diproduksi oleh Lockheed Corporation Amerika Serikat, dan pernah menjadi pesawat kepresidenan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, yang ini adalah pesawat latih atau pengintai Auster AOP MK2 yang diproduksi oleh Taylor Craft Airplanes Limited Inggris dan didapat dari hibah Angkatan Udara Belanda atas hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1959. Kemudian yang ini adalah pesawat buatan Indonesia LT-200 Skytrainer yang merupakan pesawat Pasmani PL-2 yang diproduksi oleh Lipnur di bawah lisensi Pasmani Aircraft Corporation Amerika Serikat. Yang terakhir ini adalah replika ekor pesawat Dakota VT-CLA yang ditembak jatuh oleh pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda di Desa Ngoto, Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1947. Nah, itu dia tadi jalan-jalan kita di area indoor Museum Dirgantara Mandala ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya hanya di channel Militeripedia. Sampai jumpa.